lah. Sebab saya menghormati JS Pictures. Saya banyak berhutang budi dengan orang dan saya memang menganggap Sisila dengan Papa J sebagai orang yang terhormat dalam industri ni. Jadi saya tidak layak untuk berkomen apa-apa. Bila berlaku macam ni, ada tak Jana berjumpa dengan sis sendiri bertanya kenapa ni Jana ke orang lain ke? Saya rasa saya ada bertanya dan saya rasa tidak memberi sebarang apa petunjuk reaction yang macam negatif. Dan so saya rasa apa yang penting sekarang ni adalah saya fokus dengan bisnes saya dan diorang pun nampak agak sibuk dengan career diorang dan kerja diorang. So saya rasa tak ada apa-apa yang negatif. Maknanya positif lah. Maknanya dia tak ada rasa petunjuk jawapan yang dia beri tu pointing merujuk. Tu dia tak ada lah. Tidak. Dan macam saya kata tadi, saya tetap berpegang dengan no comment dan saya hanya akan mengulas sekiranya pihak sana mula membuka statement. So adalah lebih baik dapatkan statement ni. Hubungannya macam mana? Hubungan tu pun no comment. Faham? Ambil gambar please. Okeylah.